Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video pada Amans.my. Hari ini kita ada video perbandingan di antara Samsung Galaxy S4 dengan HTC One. Kedua-dua peranti ini dikatakan mempunyai spesifikasi yang agak sama dan kedua-duanya cuba untuk menjadi peranti terbaik Android untuk tahun 2013. Jadi kami akan melakukan ujian masa dan lihat sama ada kedua-dua peranti ini, antara dua-dua peranti ini, manakah yang lebih pantas dan manakah lebih mudah digunakan. Jadi sebelum itu kami nak tunjuk, bagi menunjukkan ujian hari ini adalah adil, kami akan matikan semua aplikasi yang ada dulu pada kedua-dua peranti. Dan kita akan melancarkan aplikasi secara terus. Kita akan cuba melancarkan aplikasi Instagram. Kita akan kira 1. Kita akan kira 1, 2, 3. S4 menang kali ni. Kita akan lancarkan kamera. 1, 2, 3. Okay, supaya kita ada lag di S4 pula kali ni. Dan katakan macam jika saya menggunakan Instagram, biasanya saya akan ambil gambar dulu baru saya masukkan dalam Instagram. Jadi kita tengok daripada galeri, kita akan cuba import sesuatu pada galeri pula. 1, 2, 3. Oh, sekejap. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ada air view. Okay, ada air view. Menganggu, kita akan cuba sekali lagi. Galeri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rotate. Rotate. Kita tengok bagaimana gambar diproses. 1, 2, 3. Baiklah, sekarang kita akan kembali semula kepada home. Baiklah, ujian nombor 2 lah ialah ujian untuk melancarkan Chrome pula. Jadi seperti ujian pertama, kami sudah kosongkan semua recent app pada kedua-dua phone. Kembali kepada home. Jadi kita akan lancarkan Chrome. 1, 2, 3. Kita akan pergi ke laman kegemaran saya yang ada banyak image. 1, 2, 3. Jadi nampaknya walaupun S4 melancarkan Chrome lambat, tetapi dari segi kelajuan internet dia laju semua. Kedua-dua phone menggunakan Wi-Fi Unify yang sama, jadi tidak ada perbezaan di situ. Jadi kita akan cuba buat satu lagi tab. New tab. Kita akan cuba buka apa yang kita ada di sini. Kita buka Amans. Kita akan type. Kita akan kemudian AMA. Okey. AM. 1, 2, 3. Aneh, untuk ujian kedua membuka laman aman, nampaknya HTC One pula laju. Jadi kita akan cuba buka artikel yang ada banyak gambar. Jadi mana banyak banyak gambar. Okey, video, akan tengok dulu video. Back. Tengok macam tak sekata tadi. Cuba lagi. 1, 2, 3. Dia macam tak konsisten. Nampaknya kadang-kadang S4 laju, kadang-kadang HTC One laju. Jadi kita akan kembali lagi ke muka hadapan. Kami tak akan matikan aplikasi di belakang supaya lebih realistik. Kita selalu running banyak app. Kita cuba Twitter pula. 1, 2, 3. Okay, kelajuan lebih kurang sama, tak ada bezaan.
Okey, ujian terakhir nak tunjuk macam apakah kepantasan untuk kembali semula pada home. Dan di sesi 1 pula. Jadi, apa yang kami sedari, pada TouchWiz dia ada lebih banyak animasi untuk transition daripada aplikasi ke aplikasi. Sungguh pun tidak ada banyak perbezaan dari segi masa yang diambil untuk kembali ke home, tapi beberapa milisaat yang diambil untuk animasi TouchWiz membuatkan seakan-akan Galaxy S4 agak lambat. Dari segi kelajuan tatalan, jika kami boleh tunjukkan, tidak ada perbezaan, kedua-duanya lancar. Baiklah, itu adalah ujian kami di antara Samsung Galaxy S4 dengan Galaxy S1. Seperti anda mungkin boleh lihat, kadangkala Samsung Galaxy S4 lebih laju, kadangkala Galaxy S1 lebih laju. Kami tak tahu kenapa ada anomali begini. Tetapi jika anda mungkin sudah tahu, Galaxy S4 sebenarnya mempunyai pemakaian penanda aras yang lebih tinggi, dan sepatutnya jika ia mempunyai kuasa pemproses yang lebih tinggi, ia sepatutnya menang dalam kesemua ujian yang kami lakukan. Tapi seperti anda boleh lihat, kadang-kadang S4 menang, kadang-kadang Galaxy S1 menang. Kami tak tahu kenapa ada anomali ini, tapi jika anda perlu memilih, pilihlah berdasarkan mungkin apa yang lebih sesuai dengan anda. Sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi anda di waktu lain. Sekian. Terima kasih.